Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan masih menemani kita pada malam ini. Dia teman kita daripada semalam, dua malam lepas. Namun malam ini kita akan menceritakan tentang moringa ataupun merunggai atau berunggai ataupun you sebut kelo sebagian daripada anda, terutama sekali pada Indonesia. Betul? Tadi ada satu komen mengatakan doktor dah pula hari itu kata best, betul. Setahun lepas saya kata bagus dan hari ini pun masih bagus. Tetapi kita kan belajar ilmu tambahan. Rupa-rupanya benda-benda yang bagus pun kalau kita salah-salah hari bulan ataupun salah guna, dos-dos yang tak sepatutnya yang mungkin anda pun terlepas pandang, mungkin kita boleh betulkan malam ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. So, tuan-tuan dan puan sekalian, saya mengharapkan anda semua dalam keadaan sihat walafiat dan saya ingin mulakan dengan memberitahu yang ni telah pun pokok moringa ataupun daripada batangnya, akarnya, daunnya, bunganya, buahnya dan bijinya pun semua ada guna, tetapi ada bahagian-bahagian yang kalau you salah guna dia akan mengakibatkan dan memudaratkan sehingga kan ada orang yang ada kes yang dah bawa maut pun. Jadi bukanlah saya nak menakutkan you, tapi saya nak bagi tingkat ke ilmu kita daripada tahun lepas sampai sekarang. Boleh tak? Okey. Kalau siapa kata boleh dan bersedia, tolong tekan yes, tekan love dan tekan kalau bolehlah share dan ajak kawan-kawan kita join sekali. Boleh. Okey, suara semua dah okey. Saya nak cerita pada anda. Nanti kalau saya cerita tentang apa tu jus dia, saya dah buat sedikit jus ni. Anda yang baru pertama kali tengok, ini cara kita buat jus apa tu moringa. Okay, atas ni dia naik dia punya bila kita blend tu seredak dia lah kan. You boleh tapis kalau you nak, tapi saya suka campur sekali dia jadi pekat. Dan dalam ni saya masuk lemon dan saya masuk apa satu lagi honey kalau you tak tahan lah, sebab ramai orang bau ni rasa betul-betul daun yang natural. Ramai orang suka tapi ramai juga yang dia tak tahan. So saya serah pada you, sebab tu tanpa you nak kena pergi beli kapsul semua tu tak payah sebenarnya. Yang ni saya tanam kat belakang rumah aja, dan ni kalau you ambil macam ni kan, ni lebih pada cukup untuk satu family dah boleh, lebih pada cukup ni. Ok, ni dah berapa ratus gram dah dapat tu. Ok, baik, kalau boleh dua sudu teh dah cukup kalau serbuk lah. Tapi saya ambil daun tadi lebih kurang dua genggam, saya blendkan dia, masuk air agak-agak sesedap rasa setengah cawan atau satu cawan. Lepas tu kita campur, blend dia. Lepas tu baru masuk honey, lepas tu baru masuk lemon. Contoh, you nak masuk ginger boleh, you nak masuk sedikit apa tu kayu manis pun boleh. Ini satu contoh, okay? Dan kadang-kadang kalau saya nak bagi sedap sikit, saya masuk dalam koko. Ni RX Lite saya lah, anda tahu kan. Macam ni kan, you masuk dua sudu, you kacau dalam tu, boleh pun. Tapi dalam ni memang kalau you tak bubuh apa yang fresh punya pun, sebab dalam ni dah ada moringa, so tak payah campur-campur lagi dah. Ini you tahu kan, RX Lite. Baik, ready. Miracle Tree, pokok yang dinamakan ajaib ni sebab diiktiraf satu dunia. Orang yang dah biasa makan dengan moringa ni, dia panggil dia superfood. Ni antara kelas-kelas superfood seperti apa superfood lagi yang orang selalu iktiraf dia sebagai apa tu makanan terbaik, antaranya seperti spirulina, chlorella, pernah dengar kan apa tu rumpai laut, ada lagi seperti habatus sauda. Superfood yang ada lebih daripada yang kawan-kawan dia tu, maksudnya nak lawan dengan dia tu, contoh dia diiktiraf sebagai superfood seperti green leafy vegetable. Semua jenis cruciferous tu dipanggil superfood juga, yang boleh sampai lawan kanser ataupun menghindar daripada kanser. Ingat tak apa tu spinach, apa tu kale, broccoli, cauliflower, cabbage, ingat tak saya cerita semua tu, tu dikira superfood. Ada juga kalau dibandingkan dengan makanan lain, kenapa yang ni dipanggil super duper food, sebab tu orang menggila sangat satu ketika dulu, sekarang pun orang mencari juga, sebab dia ada bahan-bahan yang cukup cantik sampai 40 ni. Saya cerita tentang merunggai dulu, okay? 46 jenis apa tu antioksidan yang ada dalam moringa ni. Bila kita bandingkan dengan pisang, pisang kan dah cukup cantik, ada potasium tinggi kunun. Tetapi ni dia, selain daripada ubi kentang, moringa
orang lupa langsung. Nak katakan dia sekali dua tak apa, sampai 14-15 kali ganda kuatnya potasium. Sebab tu nanti bila saya kata kenapa kena hati-hati, ini kan bagus potasium, tapi kalau potasium terlalu tinggi apa jadi? Jantung kita boleh berdebar cara lain, masalah ginjal, kan? Itu yang you kena faham malam ni. Bukan saya kata moringa ni tak baik, tetapi tengok kalau sampai 15 kali ganda potasium, kan kalau you ada kidney stage 4, stage 5, betul tak? Pisang pun tak boleh makan, kan? Betul tak? Stage 5 langsung kita tak bagi pisang, kan? Jadi, kalau dia antara 10, tak usah kata 10 kali ganda, 5 kali ganda lebih kuat pun daripada pisang, apa tu potasium ni, pun lagi you kena 5 kali ganda berjaga-jaga. Itu konsepnya. Contoh, you bandingkan dengan carrot, you ambil sebatang carrot, kalau ambil sama size, sama gramnya dengan carrot, yang ni dah 10, ada orang kata 4 kali, ada orang kata 7 kali. Kita ambil yang tengah-tengah lah. 5 kali ganda pun cukup. Tapi ada kajian sampai 10 kali ganda vitamin A. Yang ni tak apalah juga. Kalau terlebih sikit, tu pun bahaya juga. Vitamin A ni. Tapi bagus kan untuk apa? Untuk mata. Sejak lagi saya listkan supaya you tak lupa apa kebaikannya dulu. Dan spinach, bayamkan dah terkenal dengan superfood juga. Di antara yang terbaik, veggie-veggie yang selalu orang sebut-sebutkan. Tak lepas dengan apa tu bayamkan. Tetapi 25 kali ganda kalau you nak cari apa tu iron. Kan orang cari iron, apa tu veggie seperti spinach lah kan, apa tu zat besi. Tapi you ambil sama banyak apa tu moringa, dah 25 kali ganda. 25 kali ganda. Saya macam tak percaya. Saya tengok balik, saya baca beberapa artikel pun betul, iron paling tinggi ni. Vitamin C tak usah cerita lah, ada yang kata 3 kali ganda lebih, ada yang sampai 7 kali ganda lebih, berbanding dengan orange. Jadi kalau kita tak ada duit sekarang, you dengar lecture saya malam ni, you tak perlu banyak duit. Sebab apa? Nombor satu, saya boleh tanam sendiri. Kalau tangan saya boleh tanam sendiri, you lagi boleh tanam. Sebab you all kan lebih green fingers. Maksudnya, you punya tangan tu lebih senang cucuk apa pun hidup. Saya ni susah sikit. Sebab, yelah kan, jangan-jangan main dengan tanah ni. Tapi, you boleh hidupkan secara cucuk aja, senang sangat. Kalau pokok moringa you tak berhenti tanam dan tak boleh hidupkan dia, berarti paling teruk lah. Okay. Dan dia boleh hidup sampai 70 tahun. Kadang-kadang dia boleh apa tu lebih panjang pada umur you. Sebab kita tanam, umur kita dah 20-30 tahun kita umur. Ataupun sekarang kita tanam, kita boleh makan 4, dia 9 bulan apa tu ataupun 6 bulan dah boleh ambil dah daun-daun dia semua tu. Baik, sambung. Dia ada protein sampai 9 kali ganda daripada yogurt. Kan siapa yang tak suka yogurt ataupun mahal nak beli yogurt-yogurt ni, susu pula tu. Dan 4 kali telur. Dia punya power untuk protein ni. Asyik tak, asyik tak? Jadi you makan macam 4 biji telur kalau dibandingkan you ambil saiz 1 biji telur punya moringa ni. Okey. Lepas tu vitamin E 12 kali ganda almond. Almond kan mahal. Magnesium 36 kali ganda. Saya ni nak bagi you percaya boleh ke? Saya sendiri tadi was-was juga. Saya double check, betul. Dia banyak kali ganda dia punya magnesium. Jadi hati-hati juga, magnesium antara yang terbaik dibandingkan magnesium dalam telur. Dia lebih kuat daripada telur sampai 36 kali ganda. Dia punya zinc pun tinggi, dia ada vitamin A, E dan dia ada satu lagi, dia ada vitamin B3 sampai 50 kali ganda kalau dibandingkan dengan kekacang. Terutama sekali kacang tanah kan ada B3 semua tu yang saya kata jangan makan. You jangan risau kalau tak boleh makan kacang tanah. Ambil daun ataupun apa tu dia punya buah moringa ni. Lepas tu last sekali B2 pun tinggi sampai 50 kali ganda pisang pula. Jadi cukup dulu saya bagi tentang dia punya kebaikan nutrient, zat gizinya baru sikit saya bagi pun you tak larat nak dengar dah. Pendek cerita, one of the best and maximum density dia. Maksudnya kekuatannya cukup dahsyat. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak cerita pula tentang sinarai terus. Apa kebaikannya untuk orang jenis penyakit, apa yang boleh kita bantu. Dengar baik-baik katanya bantu, jangan you nak claim kata cure pula nanti kan. Tapi ramai orang dah menstabilkan apa tu diabetesnya dengan buat sama ada melalui banyak makan apa tu sayur kelor ni ataupun buat teh. Kalau buat teh you tahu kan, you keringkan daunnya dulu tadi tu, kering betul-betul kering, you buat macam daun teh, simpan dalam apa tu botol ke apa, nak minum ambil satu sudu buat teh.
Tak payah gula apa-apa. Okey. Nak buah-buahan ni sikit boleh. Dia lawan inflammation, dia mengurangkan kolesterol. Ni semua kajian ni you boleh tengok sendiri. Dah banyak paper yang telah dikeluarkan. Blood pressure dia bantu dan mengurangkan lemak lah secara menyeluruh. Dia juga menstabilkan hormon kita, terutama sekali mereka yang akan menopausal. Acap kali gunakan, contohnya kalau you malas nak buat blended semua tu, buat macam saya buat dalam RX Light tu. Ingat ya, RX Light by itself dah sedap dah, sebab dia koko, campur santan, campur moringa, pegaga dan 28 jenis buah-buahan dan sayuran lain. Itu saya punya kesukaan lah. Bukan sangat, boleh juga kalau you nak kontrol berat badan, memang terkenal sebab dia banyak serat kan, banyak protein, cukup fat almost, cuma tinggal biji-bijinya saja yang ada, dia panggil moringa oil tu. Lepas tu bagi mereka yang nak jarakkan, ini orang petua, bukan saintifik sangat, tapi orang tua-tua dulu zaman tak ada ubat perancang semua kan, dia orang amalkan apa tu, buah, makan buah merunggai ni buat gulai, dia buat sayur, dia buat kadang-kadang apa tu macam apa orang panggil paste, dia buat macam sapu kat roti dan sebagainya kan, dia boleh buat cicah dan sebagainya, dia campur-campur macam-macam dia orang buat lah. So boleh you gunakan untuk kononnya untuk birth control, tapi saya tak berani jamin lah ni, sebab ni betul orang lama saya cerita pada you. Jadi orang lelaki kalau banyak sangat makan apa tu apa ni moringa ni, hati-hati kalau takut sperm count ke apa-apa terganggu nanti. Itu sebagai petua. Tapi yang saintifiknya anti-aging confirm. Memang perempuan suka amalkan apa tu moringa ni. Okey. Termasuk buahnya sekali. Okey. Yang you pepak tu, you gigit tu, you ambil dalamnya saja. Jangan telan kulit buah tu pula. Terlalu keras kan? Untuk brain, mengurangkan masalah dementia, masalah nyanyuk, dan dia memang banyak vitamin dan juga ada hormon seperti apa tu, tryptophan, pernah dengar kan, serotonin semua tu. Dan ada satu lagi kebaikan ialah sebabkan you tengok tadi ada apa tu kalsium kan, ada vitamin dan mineral yang cukup tinggi, jadi tulang pun agak terkawal insyaAllah. Masalah jantung, masalah paru-paru, saya cepat ni. Yang penting sekali ialah masalah pencernaan. Cukup cun. Sebab tu kalau you pergi Filipina, mereka mengatakan pokok ni satu ajaib. Nombor dua, kalau mereka travel mana-mana pun mereka berhijrah. Katakan di US atau mereka pergi ke Europe, negara-negara ni lah. Mereka berpindah ranah satu family. Dan kadang-kadang dia orang ada community. Nak tahu community tu ada Filipino, dia orang semua rumah tanam sekurang-kurangnya 1-2 pohon moringa. Jadi moringa tu sebagai dia punya pohon nasional. Mereka memang makan lah. Di Afrika dan di India terutama sekali, sebab asal-usulnya pokok ni riwayatnya mengata ataupun sejarahnya daripada Pakistan, daripada Afghanistan ataupun Bangladesh. Jadi dia turun ke India, India kan ramai rakyat dia, jadi ramai dah gunakan. Kalau you pergi, mereka famous penggunaan marunggai. Perkataan marunggai pun perkataan daripada India juga. Jadi jangan lupa, yang penting ialah digestion. Orang yang ada colitis, ada gastric, ada GERD, ada masalah kembung semua tu, sembelit ataupun kadang-kadang diarrhea, inilah ubat orang kampung. Kan saya kata tadi, Afrika semua tu dan di India, dijadikan pokok ni atau pohon ni sebagai bahan makanan tambahan untuk mereka yang malnutrition. Tahu malnutrition tak? Kadang-kadang orang bagi bantuan tu, you know, kat Afrika dengan di India semua ni, makan-makan-makan saja. Tapi kalau terlalu banyak karbohidrat, gandum ataupun jagung saja, tak boleh. Budak-budak tu nanti jadi buncit dan sebagainya, tak cukup vitamin mineral. Inilah gantinya. Ni dia panggil orang miskin punya multivitamin. Saya ulang, orang miskin punya multivitamin. Tetapi inilah yang terbaik sebenarnya. Yang orang kaya patut tahu. Sebab kalau dia beli daripada vitamin mineral daripada farmasi, tak sama dengan yang saya tunjuk ni. You tengok cara Tuhan bagi. Cun tak? Cantik kan? Saya suka sangat design dia pun menghijau, cun lah. Jadi you kena ambil kesempatan disebabkan dia bantu buah pinggang pun. Kalau belum rosak, buah pinggang boleh
menanggung beban sebab apa, terlalu tinggi dia punya mineral-mineral yang terbaik, vitamin yang terbaik, tetapi kalau buah pinggang tu dah rosak, tak bolehlah kita bebankan lagi. Namun dia, kalau waktu you tengah sihat, dia menyihatkan lagi. Jaga baik-baik eh. Lepas tu mengurangkan masalah batu karang, kadang-kadang kaki kita bengkak. Ini antara makanan dan minuman yang you boleh buat. Saya ulang, minuman pun boleh melalui dia punya teh tu ataupun melalui jus yang saya tunjuk awal tadi. Bagi mereka yang baru masuk, saya tunjuk lagi sekali. Ini bentuk dia. Nampak tak? Dia naik, dia punya apa tu, serdak jenis tu naik ke atas. Nanti you kacau dulu, masuk lemon, masuk honey, cun, kita boleh makan. Ya, yeah? Buat amalan ni ganti celery kan. Saya main celery, main buah apa tu, apa tu minuman Bali kan. Lepas tu yang ni pun antara kalau bosan-bosan, tukar yang ni. Semuanya superfood. Salah satu tadi saya lupa nak sebut, celery dan Bali pun antara superfood juga. Baik, sambung. Saya nak cerita tentang infection. Dia memang antara menangani masalah bakteria, virus, parasite. Bahkan dalam erti kata satu perkataan, dia panggil anti-microbes. Benda-benda ni lah, makhluk-makhluk halus ni. Sanggakan orang ada herpes, tak. Penyakit-penyakit seperti kayap, penyakit-penyakit seperti HIV pun digunakan moringa ni. Terutama sekali di Afrika lah, dia orang gunakan ni. Cancer, terkenal untuk mereka yang ada ovarian cancer dan uterine cancer. Penyakit kanser perempuan lah. Sebagai apa tu, makanan tambahan yang bagus untuk menyihatkan mereka yang ada kanser. Kalau liver you belum rosak, ini antara yang orang kata apa, dia menahan daripada liver kita boleh rosak. Itu kan bagus. Cuma kalau liver kita rosak, sekejap lagi saya tunjuk apa bahayanya. Kalau dah rosak, okay. Osteoporosis, masalah tulang, betul. Masalah sakit badan, masalah arthritis, rheumatoid arthritis, rheumatism, yang sakit-sakit yang tak tahu kat mana punca tu kan. Ada kaitan dengan autoimmune semua tu kan. Ni kan bagus ni. Dan siapa yang ada gout, pernah dengar? Kalau berkaitan gout tu, mesti saya buka mata, betul tak? Mata pula. So, kalau mata kita rosak, bulan pun tak nampak kan. Sebab apa? Vitamin E, saya kata berapa? Antara 4 hingga 10 kali ganda tingginya daripada carrot. Dahsyat tak dahsyat? Beta carotene-nya, kita kalahkan carrot. Padahal orang duk cerita pasal carrot je. Ni, pokok kampung ni, cuma dengan daun dan buahnya saja cukup. Jangan nak cuba ambil, walaupun nanti orang kata bunga pun boleh, ataupun apa tu, batang pun dia orang buat teh dan sebagainya. Saya nak beritahu, yang tu saya kena nasihatkan betul-betul. Baik, kita habiskan cepat. Masalah anemia, you tahu kenapa kan? Sebab dia banyak iron. Dan masalah baby yang, sorry, mother, ibu-ibu yang tengah menyusu. Dah terkenal moringa ni meningkatkan jadinya susu. Maksudnya milk production, okay, lebih tinggi. Maksudnya keluaran susu tu lebih senang lah. Masalah juga kalau mereka yang ada depression, dia boleh meningkatkan mood you balik. Lepas tu masalah asma, masalah edema yang saya kata tadi, kaki bengkak semua. Dan ujung-ujung sekali masalah thyroid. Siapa yang ada masalah thyroid, yang ni antara yang terkenal untuk, terutama sekali yang hyperthyroid, untuk mententeramkan supaya dia agak stabil. Jadi kalau siapa yang ada luka-luka, dia cepat baik. Dan kita selalu suka tutup kalau benda-benda yang terlalu bagus macam ni. Tidak lain tidak bukan ialah tenaga. Tenaga is number one. Bila dah cukup semua vitamin mineral, tenaga otomatik. Baik, janji saya untuk menceritakan bahaya. Sebab yang ni sebenarnya lebih kita kena peka. Nombor satu, bahaya yang paling you kena berhati-hati ialah ginjal. Saya memang prihatin dengan benda ni. Sebab bila you dah kena gout, you makan banyak painkiller, you tengok-tengok you punya result kadang-kadang teruk kan. You punya GFR tu dah turun bawah pada 60, bawah pada 70 pun dah berhati-hati. Sebab apa? You dah masuk stage 2, nak masuk stage 3. Kalau masuk stage 4, tak boleh ambil moringa. Ke stage 5 langsung jangan sentuh, pasal dia punya potasium sampai dekat 7, 8, 10 kali ganda tinggi daripada pisang. Pisang pun tak bagi. So kalau you ambil benda-benda yang tak di cuba seramai manusia. Yang ramai manusia makan ialah daun dan buah, betul tak?
Tapi banyak juga you tengok Google, dia orang buat dengan batang lah, dengan tu semua, saya tak benarkan. Sebab ada kes yang meninggal tu adalah dia gunakan apa tu, bark dia, kulit apa tu, kulit inilah, kulit batang pokok moringa ni, setengah tu sampai ambil dia punya akar pun tak payahlah. Okey, bunga-bunga dia pun tak dibuat kajian yang mendalam, jangan. Sebab ada kes yang miscarriage pun. Pregnant ladies yang tak berapa pasti, tapi untuk pregnant yang sihat walafiat, dibenarkan. Tak ada masalah. Memang baik pun untuk janin dan juga untuk apa saya kata tadi, penyusuan tadi itu. Baik. Lain pada itu, be careful orang yang ada diabetes tadi bagus. Tetapi kalau you dah on the low side, jangan ambil lagi moringa sebab dia boleh hypoglycemia nanti. Sebab dia menekan turun lagi. Sama juga blood pressure, kalau you tengah ambil ubat, dah kontrol cantik rendah, you makan ni dia boleh turun pula nanti. Sebab memang dia menurunkan blood pressure pun. So hati-hati, jangan turun bawah pada sepatutnya. Sama juga thyroid tadi kan. Kalau thyroid kan dah hyper, lepas tu bila amalkan ni, tu pula you tengah duk makan ubat doktor pula, lagi dua kali turun. Itu bahaya, jadi hypo pula nanti. Faham? Blood pressure, okay. Lain tu, liver pula. Satu ginjal, nombor dua liver. Liver yang pernah ada fatty liver, itu masih boleh lagi. Tahu fatty liver tak? You punya enzyme-enzyme tu masih lagi aktif, nampak macam you banyak fat kat belly you, bahagian perut ni semua tu, itu masih boleh. Bahkan digalakkan untuk orang yang apa tu, buncit, orang yang boroi, inilah yang terbaik. Memang terkenal untuk membakar lemak-lemak ni. Tetapi kalau you ada masalah hepatitis dulu, you ada masalah ni lah, apa, infection of the macam HIV ke apa-apa, kalau terlalu tengah menyala sakit you, tengah kuning dan sebagainya, jangan ambil moringa sebab dia akan menerukkan you punya jaundice tu dan hepatitis you. Okay, saya dah kata tadi, berhati-hati bagi mereka yang nak apa tu, plan for baby semua tu, kalau susah sangat, jangan tambah pula lagi ambil moringa ni. Faham tu? Sebab ada cerita-cerita orang kampung, dia menjarangkan dapat baby pula. Okay. Makan selalunya jangan lupa di waktu perut kosong lagi bagusnya, sebab dia nak absorb semua. Sebab dia terlalu heavy dengan vitamin mineral ni, biar perut tu tengah kosong, dia boleh apa tu, mencerna dan mengabsorb you punya vitamin mineral dengan cukup baik. Okay, last kali, ada kes-kes yang kalau you overdose, sekarang saya nak betul-betul bagi formula kat you, jangan lebih daripada 8 gram sehari. Saya bagi contoh 8 gram atau 10 gram ni cukup abdal. Lebih pada tu jangan. You nak tahu tak, satu sachet kalau you ambil RX Lite tu 25 gram. Okay, jadi kalau dari segi sudu tu, jangan lebih daripada 2 sudu lah, 2 sudu teh sekali-sekali nak campur dalam salad you ke. Itu kalau serbuk lah. Kalau nak timbang lah, lebih kurang 10 gram sekali makan cukup. Jadi kalau 2 kali you makan, lebih kurang 20 gram tu kira dah cukup banyak dah sehari. Lebih daripada cukup. Pasal apa? Maksimum yang you tak dibenarkan ambil kalau yang dikatakan overdose ialah 1 gram per kilogram. Saya ulang, 1 gram per kilogram berat badan. Katakan saya 70 kilogram, jadi saya punya maksimum saya boleh makan ialah 70 gram. Bunyi macam banyak, sebenarnya tak banyak tau 70 gram ni. Jadi you hati-hatilah. Tapi kalau nak ambil sachet macam RX Lite tu, dalam RX Lite tu cuma ada 1 gram lebih sikit je saya letak apa tu dia punya moringa. Saya dah tahu tak boleh banyak-banyak ni. Okay, benda yang baik, you jangan ingat boleh makan lebih tau. Yang ni kan dah very powerful, concentrated. You ambil lagi banyak, lagilah berapa puluh kali ganda carrot, berapa puluh kali ganda spinach. Walaupun bagi, kalau potassium terlalu tinggi, kan masalah besar kepada you punya pergerakan, jantung, muscle, otot you semua kan. So too much also is not good. Nanti arrhythmia semua. So, pendekkan cerita, saya ulang supaya you ingat berkali-kali ni. Paling you kena ingat ialah 1 gram per kilogram. Berarti kalau 70 atau you 50 kilogram saja, ringan badan you. So 50 gram lah satu hari punya makan.
Satu sesi RX Lite tu kalau semua tu moringa, dua sesi je lah you boleh makan. Tapi saya punya kan cuma 1 gram nak dekat 2 gram je. Satu sesi tu yang moringanya, yang lain kan ada pegaga, santan, koko, ada buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi selamatlah kalau nak jadi overdose, RX Lite tu kena ambil minimum 70 sesi atau 50 sesi lah. You boleh ke? 50 cawan. Tak ada. Jadi tak ada risau. Yang saya takut you ambil pure tu, you lupa diri, you cedok-cedok sebab you kata Dr. Nordin bagi sampai 20 kebaikan, you masuk 20 sudu. Yang tu yang akan merosakkan buah pinggang, you punya liver, sampai boleh jadi apa bermasalah besar pula nanti. So, cukup dulu. Malam ni you dah faham maksud saya. Don't overdose. Ya, yeah? Paling-paling saya kata berapa? Lebih kurang 20 gram sehari lebih cukup. Kalau you duk ambil jenis yang dah ekstrak tu lah. Okay, kalau saya kata apa tadi, kalau RX Lite, you kena ambil 50 cawan baru overdose. 2-3 cawan sehari-sehari tu is just nice. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali saya dah habis. Alhamdulillah, untuk anda yang masih sihat walafiat tu syukur sangat. Kenapa saya kata Bismillahirrahmanirrahim tu berkali-kali dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pasal apa? You tengoklah dia bagi dengan orang kampung punya pokok ni saja kita dah harus sujud syukur. The best of the best. Itulah tuan-tuan puan sekalian, kalau kita kata Tuhan tu Maha Adil, inilah kita tafakur malam ni. Baik, dengan bersaksikan bulan di belakang, kita dah habis. Maka insyaAllah hidup anda bahagia, saya doakan, dan akhirat anda pun ke syurga lah nanti insyaAllah. Let go and feel good always. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nordin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Sekretari di Universiti Hospital. Dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda. Kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu nanti? Kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Cancer lah, diabetes, high blood pressure, you know, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,